milih pengguna komputer Apple Macintosh di Indonesia. Ya, jadi ini salah satu gathering offline ID Mac. Temanya kebetulan hari ini adalah tentang macOS, iOS, dan perkembangan anak. Saya mengundang dua orang pembicara. Satu adalah Pak Antonius Wijaja, dia moderator ID Mac yang membawa dua orang anaknya. Mereka menunjukkan aplikasi-aplikasi apa aja yang biasa mereka gunakan. Satu lagi ada namanya peneliti dari gerakan internet sehat, yaitu Pak Asep dari ICT Watch, dan beliau sharing mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan di internet ketika kita mengembangkan anak kita. Tema hari ini, kenapa iOS dan anak? Karena ini tema yang universal, ini relevan buat kita semua. Apalagi buat anggota-anggota ID Mac yang baru memiliki anak. Kita tentunya ingin agar alat-alat ini menjadi hal yang positif. Pada gathering ini kita fokus ke bagaimana supaya menggiring teknologi untuk membawa kebaikan. Sebagai sarana entertainment, sebagai sarana pembelajaran. Ini sebuah alat pembelajaran yang luar biasa, karena anak-anak bisa belajar sesuai dengan kapasitas mereka. Anak-anak yang bisa belajar dengan cepat, mereka tidak harus menunggu instruksi dari guru. Kalau saya lihat, kalau orang tuanya serius mengenai serius menggiringnya ke arah yang positif, tentunya akan lebih banyak positifnya. Mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton, yang sudah memiliki anak atau punya teman yang memiliki anak, mungkin bisa diperhatikan bagaimana cara mereka menggunakan komputer atau iPad itu sendiri. Karena biar bagaimanapun, semua hal yang berlebihan itu tidak baik, jadi harus ditakar dan harus ada programnya. Tingkatkan kepercayaan diri mereka, tingkatkan awareness anak terhadap bahaya-bahaya yang mungkin ada. Jadi ajak mereka untuk berpikir 5 sampai 10 20 tahun ke depan. Konten apapun yang mereka posting saat ini, status update yang mereka kirim di Facebook, foto yang mereka share di Twitter, itu akan selamanya ada. Dan itu ada konsekuensinya. Nama saya Acep Syarifuddin, saya aktivis dari Internet Sehat. Internet Sehat ini kita inisiasi dari tahun 2002, berawal dari asumsi masyarakat yang begitu negatif terhadap internet. Belum apa-apa internet itu sudah dianggap negatif. Padahal internet itu banyak yang bisa dijadikan hal-hal positif, banyak yang kita bisa ambil. Program kita selama ini lebih banyak pada edukasi, edukasi kepada masyarakat, semua lini kita masuki, bagaimana membiasakan anak itu berinternet yang aman, nyaman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kita ada beberapa program. Pertama, Internet Sehat. Internet Sehat ini adalah satu campaign, satu program. Salah satu program kita di ICT World. Selain itu ada ICT for Women dan FOE, Freedom of Expression atau kebebasan berekspresi dan berinformasi. Blogging Idol ini kita mengkonsepkan bagaimana orang bisa menjadi idol. Kalau mereka bisa mengasah kemampuan dalam hal menulis, dituangkan dalam blog, mereka juga dengan blog mereka itu bisa menjadi idol. Salah satunya ada yang tadi saya contohkan, dulu awal-awal tahun 2000 ke atas, kita juga dapat donasi dari salah satu bank swasta, kurang lebih waktu itu 15 komputer atau 10 sampai 15. Akhirnya kita dibantu sama teman-teman yang bisa dipakai, kita pakai, akhirnya dapatlah 5 komputer. Akhirnya kita maksimalkan, kita pakai untuk sekolah anak jalanan. Yang siswanya pada saat itu kita ambil dari anak-anak jalanan yang biasa di lampu merah. Terus kita ajarin belajar menggambar paintbrush dengan media paintbrush. Dalam beberapa hari mereka sudah mahir. Yang tadi saya bilang, sarana itu bisa menentukan kapasitas seorang anak.